Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba uyuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa tilala alal khair ibtiha'a wajillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Min sunanil jum'ah as-sadis asyar ziyaratul kubur wa khususan al-walidain. As-sabi asyar salatu tasbih lima fiha minal ajril kabir al-la'ik bi'imarati yaumil jum'ah. As-samin asyar ada mutakhatir riqab. At-tasi'ata asyar al-masyu ilaiha ma'as-sakinati wal-waqor. Melanjutkan kesunahan-kesunahan Jumat sampai ke nomor yang 16, yaitu ziaratul kubur, berziarah ke kubur, sunnah ya. Ziarah kubur di hari Jumat hukumnya sunnah. Karena pernah Imam Ibnu Wasi' berziarah ke kuburan di hari Jumat, sehingga ditanya, kenapa kamu milih hari Jumat, kok gak kamu akhirkan ke hari Senin aja? Dijawab sama siapa? Imam Ibnu Wasi', balahuni annal mauta ya'lamuna bizuwarihim yaumal jum'ah wa yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Telah sampai kepadaku, maksudnya hadis, annal mauta, sesungguhnya orang yang mati, ya'lamuna, mereka mengetahui, bizuwarihim, terhadap penziarahnya, penziarah mereka, para orang-orang mati, yaumal jum'ah, di hari Jum'at, wa yauman qablahu, hari sebelumnya, berarti hari Kamis, wa yauman ba'dahu, dan hari setelahnya Jum'at, apa, hari Sabtu. Tiga hari ini apa lebih di lebih utama berziarah kubur, hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu. Dalam hadisnya kalau Sabtu itu sampai terbitnya matahari, setelah terbitnya matahari sudah. Nah, kalau Kamisnya mulai dari sore, mulai dari sore. Nah, ini tentang berziarah kubur di hari Jumat. Apa enggak boleh selain hari Jumat? Boleh. Tapi kalau hari Jumat ini ada keistimewaan tersendiri. Ada keistimewaan tersendiri. Wa khususan al-walidain, berziarah ke kubur di hari Jumat ini lebih terkhususkan lagi untuk kedua orang tua yang sudah meninggal. Jadi ketika memiliki orang tua yang meninggal, ziarahi ya di hari Jumat, lebih-lebih di hari Jumat. Karena ada riwayat man zara kubra walidayhi au ahadahuma yaumal jum'ah kana kahajatin. Siapa orang yang berziarah kubur kedua orang tuanya, atau misalnya yang sudah meninggal cuma satu, au ihdahu au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya, yaumal jum'ah, di hari Jumat, kana kahajatin, ziarahnya tadi itu seperti berhaji. Gak pernah haji wis diganjar seperti orang yang haji. Jadi yang memiliki orang tua yang sudah meninggal, ziarahi hari Jumat. Wa fi riwayah ghufira lahu wa kutiba lahu bara'atan minan nar. Diampuni orang yang berziarah kepada orang tuanya di hari Jumat.
Kemudian selain diampuni dosanya, wakuti balau baro'atan minan nar, dicatat orang yang terbebas dari neraka. Ini enak. Pahalanya sangat besar. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa kana baron biwalidayhi, dicatat orang yang berbakti kepada orang tua. Nah, ini kesempatan satu-satunya ini. Bagi yang durhaka di masa hidup, ada kesempatan untuk birrul walidain setelah meninggalnya. Ziaroi, khususnya di hari Jumat. Ziaroi, khususnya di hari Jumat. Yang ke-17, kesunahan Jumat, yaitu sholat tasbih. Sholat tasbih. Ini juga sunnah dari Jumat. Kenapa kok seperti itu? Kok di hari Jumat? Lima fiha minal ajril kabir. Karena di dalam sholat tasbih ini memiliki pahala yang sangat besar. Yang mana pahala yang sangat besar di sini untuk sholat tasbih, Allah ikbi imarati yaumil jum'ah, sepantasnya untuk dibuat menghidupkan atau memakmurkan hari Jumat. Kan hari Jumat istimewa, dihidupkan dengan sesuatu yang istimewa, cocok. Nah, seperti itu. Makanya di sini disunahkan sholat tasbih. Sholat tasbih ini memang enggak disebutkan dalam kitab apa? Takrirah di sini. Dari sholat-sholat sunnah enggak diikutkan sholat tasbih. Tapi sholat tasbih ini hukumnya sunnah, bahkan muktamad. Ya, menghukumi sholat tasbih ini adalah hukumnya sunnah. Bahkan Nabi yang mengajarkan sholat tasbih ini kepada pamannya Abbas bin Abdullah. Diajarkan oleh Nabi. Pahalanya, faedahnya, orang yang melakukan sholat tasbih ini, wah sangat besar. Dalam sholat tasbih kan ada zikir yang khusus, yaitu baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Empat, bahkan itu solihat. Ya, baca empat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Orang yang sholat tasbih, pahalanya juga empat. Yang pertama, diampuni dosa yang awal dan yang akhir. Yang kedua, dosa yang dahulu dan dosa yang baru. Yang ketiga, dosa yang terang-terangan ataupun yang samar. Satunya ada empat pokoknya ini. Wallahu alam, yang satu ada empat ini. Itu diterangkan di kitab Ihya. Ada empat fadilah daripada sholat tasbih. Lah, sholat tasbih ini hukumnya sunnah kapan? Setiap hari atau setiap minggu? Ya, setiap pekan atau setiap sasi atau setiap bulan atau setiap tahun. Nah, dalam hadisnya yang diajarkan oleh Rasulullah kepada pamannya Abbas bin Abdullah, Abbas bin Abdul Muthalib, ya. Beliau menyatakan bahwasannya kalau kamu bisa kerjakan setiap hari. Kalau bisa. Kalau enggak mampu sepekan sekali. Enggak mampu sebulan sekali, enggak mampu setahun sekali. Gak mampu seumur hidup sekali, wis mentok wis. Ya. Ini apa? Sholat sunnah tasbih. Bahkan sebagian ulama menyunahkan sholat sunnah ini tusan numarotan kulayomin faaktar. Setiap harinya itu satu kali lebih, dua, tiga setiap harinya. Sholat sunnah tasbih. Ya. Rada suwe memang ya, bacaannya agak banyak nanti. Ini tentang kesunahannya. Bahkan sebagian ulama, kenapa kok di sini diikutkan termasuk kesunahan Jumat, yaitu sholat sunnah tasbih. Wa qala ba'dul ulama yustahabbu fi'luha fil jum'ah marrotain, marrotan lailan wa marrotan naharon. Disunahkan mengerjakan sholat sunnah tasbih ini di hari Jumat dua kali. Satu kali di waktu malam, satu kali di waktu siang. Ini tentang kesunahan sholat tasbih. Caranya bagaimana caranya? Sholat tasbih bilangannya ada 4 rokaat. Bilangannya 4 rokaat. Dilakukan bagaimana ini? Bisa 2 kali salam, bisa 1 kali salam. Kalau 1 kali salam berarti tanpa tasyahud awal. Sebagian ulama membagi, ketika di malam hari lebih utama dilakukan 2 rokaat, 2 rokaat. Berarti 2 kali salam, dua kali salam. Kalau dilakukan di siang hari, dilakukan satu kali salam, yaitu langsung 4 rokaat. Nah, ini caranya. Terus bagaimana cara
pelaksanaannya, itu rokaatnya. Cara pelaksanaannya ulama membagi dua, karena memang riwayatnya hadisnya ada dua. Cara pertama membaca baqiyatu sholihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar, 15 kali sebelum Fatihah. Setiap rokaatnya ini ya, sebelum Fatihah baca 15 kali, setelah surat, kalau memang itu baca surat, kalau enggak baca surat berarti setelah Fatihah walau dolin amin baca 10 kali. Rukuk 10 kali, itidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk yang kedua sujud 10 kali, sujud yang kedua 10 kali. Totalnya satu rokaat tadi itu bacaan tasbihnya berjumlah 35. 75. Ya, totalnya 75. Di total dalam 4 rokaat 300. 300 tasbih. Nah, ini caranya, cara pertama. Cara kedua berarti sebelum Fatihah tidak membaca tasbih. Setelah Fatihah baca tasbih. Kalau enggak baca surat, kalau baca surat ya berarti setelah surat baca 15 kali, rukuk 10 kali, itidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk di antara dua sujud 10 kali, sujud yang kedua 10 kali, sebelum berdiri rakaat kedua dikasih duduk dulu. Di situ baca 10 kali. Ini cara yang kedua. Suratnya apa suratnya? Kalau suratnya enggak ditentukan, enggak ada riwayat apa khusus untuk bacaan suratnya. Sehingga para ulama banyak perbedaan di situ. Banyak perbedaan tentang apa bacaan surat yang dibaca. Di antara mereka membaca hal-hal yang sesuai dengan sholat tasbih. Apa? Berarti surat-surat yang ada tasbihnya diawali dengan tasbih. Di antaranya Al-Hadid, kemudian Al-Hasyr, As-Saf, Al-Jum'ah atau At-Tahawwun. Itu surat-surat yang dimulai dengan apa? Tasbih. Pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang apa seperti yang diajarkan kepada kita setiap apa bulan Ramadan yang dipimpin oleh guru kita Ustaz Hadi. Itu apa? Kalau cara pertama berarti baca Idzul. Idzul kemudian Al-Adiyat, kemudian Al-Qari'ah, kemudian apa? At-Takatsur. 4. Ya. 4 surat dibaca di 4 rakaat. Nah, berarti rakaat pertama Idzul, kemudian rakaat kedua apa? Al-Adiyat, nanti rakaat ketiga Al-Qari'ah, yang keempat At-Takatsur. Itu kalau cara yang pertama. Cara yang kedua At-Takatsur sama Al-Asr, kemudian rakaat yang ketiga Kuli Ayol Kafirun, rakaat terakhir Kulallah Ahad. Itu yang diajarkan. Banyak perbedaan. Ada yang apa yang membaca di rakaat pertama Sabihis, yang kedua Idzul, rakaat yang ketiga Al-Kafirun, rakaat yang keempat Al-Ikhlas. Nah, banyak perbedaan. Itu yang termaktub dalam kitab atau yang diajarkan oleh para ulama. Terus itu dilakukan berjamaah apa tidak? Kan kita kalau Ramadan itu berjamaah. Nah, waktu sholat inda ba'dihim fi jama'atin. Dilaksanakan sebagian ulama sholat tasbih ini dengan berjamaah. Khususon fi Ramadan limudha'afati thawabiha. Lebih terkhususkan itu dilakukan ketika di bulan Ramadan karena terlipat-lipat gandanya pahala. Sama ini sudah kita lakukan, jadi untung nek melok apa acara di bulan Ramadan karena kita diajak untuk sholat tasbih. Mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan yang akan datang, amin. Itu tentang sholat tasbih. Yang ke-18, ada mutakhatir rikob, tidak melangkai apa di atas pundak rikob. Apa itu leher? Maksudnya bagaimana ini? Kok disunahkan kita tidak melangkah-melangkah itu? Karena yukrahu takhati qirahatan syadidah. Melangkah-melangkah ini hukumnya sangat makruh. Bukan makruh saja, sangat makruh. Kenapa kok bisa dikatakan sangat makruh? Karena dalam pendapat yang lain dihukumi haram, wa qila yahrum. Hukum yang lain
dikatakan haram melangkah-melangkah ini sampai melewati lehernya atau pakai sampai kepalanya, misalnya kepalanya orang yang duduk. Yang dimaksud di sini takhoti atau melangkah yang dimakruhkan sangat atau yang diharamkan, wal murad bihi takhotir riqab hatta tuhadi rijluhu a'laman kibil jalis, yaitu melangkah sampai menyamai kakinya itu di atas pundak orang yang duduk. Ini melangkahi berarti. Itu yang dimakruhkan. Bihilaf malau kanat rijlul mar tamuru ala nahwi adudihi au asfal minhu fala karoha. Lain halnya jikalau dilakukan itu melangkah melewati orang yang duduk tadi itu di lurusnya adud, lengan atas sampai bahu, sampai sini di atasnya siku, langkahnya seperti itu, atau bahkan di bawahnya cuma melewati lututnya saja orang yang duduk. Nah, bagaimana hukumnya kalau seperti itu? Fala karoha, enggak makruh kalau seperti itu, enggak makruh, tapi kurang adab masian. Nah, kita yang diajarkan itu oleh guru kita itu minta jalan, minta jalan ke orang yang duduk, minta jalan untuk sampai ke depan. Nah, itu yang adab. Bahkan kalau seperti itu melangkah yang minta izin dulu atau melangkah hanya sampai ke lutut, itu ketika untuk mendapatkan shof yang kosong itu hukumnya sunnah, bukan makruh. Kan tadi melangkah itu hukumnya bisa makruh, tapi terkadang hukumnya sunnah. Kalau kita perinci hukumnya melangkah ini disebutkan sampai 6. Ada 6 hukum. Yang pertama hukumnya wajib, berarti harus melangkah memang. Harus melangkah. Kapan? Hukumnya wajib itu idza tawaqqafat sihhatul jum'ah alaihi. Ketika ditetapkan kesahan Jumat atas melangkah tersebut, harusnya melangkah tersebut. Jadi kalau kita enggak melangkah-melangkah sampai ke depan, bakal Jumatan orang ini enggak sah. Karena mungkin 40 orang sama kita, sehingga kita butuh harus sampai ke sana. Kalau enggak sampai ke sana, bisa gugur semuanya akhirnya Jumatan. Maka di situ melangkahnya hukumnya wajib. Terkadang hukumnya sunnah. Kapan? Idza wujida furjah qoriba walam yajid maudian ghairaha. Dihukumi sunnah ketika memiliki ada longgar di depan. Sof depan banyak yang longgar. Ini sof belakang wis penuh. Bu, milih apa kok milih nang buri. Ini bagi kita yang mengetahui seperti itu dan kita enggak memiliki tempat lagi sudah di belakang karena full wis buri. Ono iki ngarep ya. Ini langkahnya ini hukumnya sunnah. Terkadang hukumnya mubah. Ketika mendapati ketika ada peluang dan tidak mendapati tempat, itu hukumnya mubah. Terkadang hukumnya khilaful aula. Terkadang hukumnya khilaful aula jika mendapati peluang tapi mendapati tempat di belakang. Nah, di belakang ada tempat kosong tapi di depannya belakang tadi itu sudah full. Depannya lagi ada yang kosong. Nah, ini ketika kita memilih untuk sampai ke shop depan, ini hukumnya khilaful aula. Yes, duduk aja di belakang tadi yang kosong. Itu lebih utamanya seperti itu. Ada kalanya makruh. Kapan? Ya, jika tidak ada longgar yang di depan. Itu seful sih makso nang ngarep. Ini makruh hukumnya. Ada kalanya haram. Kalau sampai mengganggu tadi hukumnya haram. Ini tentang melangkah. Yang ke-19 kesunahan Jumat yaitu al-masyu ilaiha ma'asakinah wal waqor. Al-masyu ilaiha ma'asakinah wal waqor. Berjalan untuk mendatangi Jumat dalam keadaan tenang dan santai. Fayukruhu al-jarju ilaiha. Makruh hukumnya lari-lari untuk mendatangi Jumat. Ya, hukumnya makruh. Terkadang malah hukumnya wajib. Mendatangi Jumat dengan tergesa-gesa itu hukumnya wajib. Kapan? Ka'andokol waktu bihaitu layudrikuha illa bih. Jikalau
sempit waktunya. Iki nek tak santai-santai no mlakune. Ya. Tak pelan apa tak santai ya, santai bukan pelan, santai. Tak santai-santai no berjalannya wis kilangan Jumatan. Nah ini wajib cepat ya. Wajib cepat. Lah di sini berjalan di sini sakinah, tenang. Apa sih artinya tenang itu? Artinya tenang yaitu at-ta'anni fil masyi wal harakat, tenang di dalam berjalan dan bergerak. Tenang. Jadi bukan jalannya tenang tapi tangane oh bae. Ini bukan dikatakan sakinah itu. Sakinah itu tenang berjalannya dan harokatnya, gerakannya itu juga tenang. Wajtinabul abad, menjauhi daripada perbuatan yang enggak ada faedahnya. Meneng-meneng batuk apa? Kembang-kembang misalnya ketika berjalan. Ya. Itu apa? Bukan sakinah itu, walaupun berjalannya tenang, tapi ambek batuki apa dadahunan misalnya. Wa husnul hai'ah, keadaannya yang bagus. Seperti apa keadaan bagus itu? Hotil basor, memejamkan mata, itu meremai mbak melaku, nabrak nggak. Maksudnya itu memejamkan dari hal-hal yang nggak diperkenankan. Wahobdu sot, apa? Ditahan suaranya, ucuk jerak jerik. Nah, itu dikatakan sakinah. Itu makna daripada sakinah, tenang. Lah ini di apa? Dianjurkan sakinah di sini, yang arti seperti itu tadi. Yutla budali kaitun lirokib alat daba, walaupun dalam keadaan berkendara, ya dianjurkan tenang. Ojo berkendara koyok rosingun ya, ngepot-ngepotnya, jangan. Ah, dianjurkan juga sakinah. Kenapa kok seperti itu? Kok dianjurkan sakinah? Karena hadisnya ada, hadisnya. Memang dianjurkan untuk sakinah. Bahkan itu diriwayatkan oleh asy-syaikhain, berarti mutafakun alaih. Idza ataitum shalah fala taqtuha wa antum tas'aun waqtuha wa alaikumus sakinah. Jika kalian mendatangi salat, jangan kalian mendatangi salat tersebut dalam keadaan kalian tergesa-gesa. Waqtuha, datangilah salat tersebut wa alaikum bisakinah, dalam keadaan kamu datangnya sakinah, tenang. Ya, tenang. Dilarang fas'au, dilarang untuk cepat-cepat. Akhirnya muncul pertanyaan nantinya. Lah itu ya apa Ustaz? Apa ayat itu? Wa idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Jika diserukan salat dari Jumat, maka bersegeralah untuk mendatanginya. Fa dhahiru anna sa'yu matlubun. Kalau kita perhatikan secara zahir, arti zahir, maka memang bersegera di situ dituntut, as-sa'yu dituntut. Tapi dijawab di sini, ujiba bi anna ma'nahu umdu. Maknanya fas'au itu adalah famdu. Nah, ini pentingnya ketika memaknai Al-Qur'an, jangan dianggap apa dilihat dari zahirnya saja. Maka di situ zahirnya memang seperti itu, as-sa'yu. Apa? Cepat-cepat. Ya, cepat-cepat. Tapi dalam tafsirnya dijawab apa arti fas'au adalah umdu, hadirilah. Jika diseru untuk panggilan Jumat, maka hadirilah. Nah, seperti itu. Kenapa kok seperti itu kok diartikan umdu? Li'anna sa'ya yutlaku 'alal madhi wa 'alal adu. Kata-kata as-sa'yu itu kalau diartikan memang dimutlakkan, baik itu apa madhi, hadir, atau adwu, apa berjalan cepat, ai bersegera cepat-cepat. Nah, fa bayyanati sunnah al-murad bihi. Tapi as-sunnah, hadisnya Nabi sudah menjelaskan bahwasannya yang dimaksud di situ fas'au adalah umdu, hadirilah. Nah, ini yang perlu kita sampaikan daripada kesunahan-kesunahan. Nah, sudah sempurna kesunahan tentang hari Jumat. Nah, kesunahan yang ke-20 itu khusus tentang sunnah bagi khotibnya yang berkhutbah. Kesunahan yang ke-20 insyaallah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mungkin ada tambahan dari guru kita Ustaz Hadi atau Ustaz Masudi, atau mungkin ada yang perlu dibahas, silakan.